Anda kalau nggak punya kepasrahan, stres. Karena selalu memikirkan apa yang mau dikerjakan dan selalu orientasi pada hasil. Kita punya tawakal. Kalau kita mampu menyerahkan sesuatu, gini. Di sini ada orang yang paling jago misalnya main basket. Ada pertandingan basket. Begitu dibuka, udah tim musyawarah serahkan aja pada si Fulan. Kan? Dia yang paling jago, ya? Bukankah dengan menyerahkan itu bukan hanya kita berikan sebuah tugas, ya kan? Tapi dengan itu ada kelapangan tersendiri, kan? Ah, yakinlah sukses. Dia paling hebat. Pernah ada perasaan gitu? Sekarang, siapa yang paling mampu menguasai? Siapa yang paling hebat menyelesaikan segala hal? Siapa yang punya segalanya? Bukankah Allah? Orang-orang yang punya tingkat tawakal yang tinggi, maka satu, dia akan lebih stabil keadaan mentalnya dan tidak akan pernah gelisah dengan kekecewaan. Gak ada kecewa. Karena tawakal itu kalau sudah kepasrahan pasti menerima hasil. Kalau sudah tawakal, terserah Allah tetapkan apa saja. Mau dapat sekarang, dapat besok, dapat nanti. Puncak yang paling tinggi, hey, tugasmu hanya berikhtiar semampu yang bisa dilakukan. Selanjutnya biarkan Allah menerima.